secara evolusi mungkin ya, mungkin cowok pendek itu sering dianggap lemah. Karena cewek tuh pengen banget cowok yang tinggi, yang keker, yang bisa ngelindungi dia. Ya iya sih, gue berantem juga gak bisa sih. Terakhir gue berantem sama orang juga gini-gini gitu. Tapi gak enak jadi cowok pendek tuh ditolakin mulu. Selama SMA gue ditolakin mulu. Gue sampai punya jadwal tiap tanggal 15 gue nembak cewek apapun gitu, siapapun. Sumpah bener, udah desperate banget gue gitu. Tapi tau, cinta adalah semakin kita ditolak sama seseorang, kita malah semakin mau sama orang itu. Dan kadang-kadang dalam hidup kita, kita selalu punya satu orang yang kita pengen banget dapetin ya, tapi ditolakin mulu dan gak pernah bisa move on sampai saat ini. Yoi gak? Gue dulu punya gebetan pas di sekolah gue, dia guru BP, bukan gak? Mario namanya. Pakai jas tiap hari gonta-ganti mobil. Yoi, dia jadi petugas vale di PS sih, tapi ya udahlah ya, tapi enggak apa-apa lah. Sejak kapan kamu ada di situ? Undangan reuni ya? Iya, kok tahu? Tahu lah. Eh, mau datang? Iya. Kenapa emang? Gak apa-apa. Kamu juga bakalan... Bentar, bentar. Halo, Vi? Iya. Iya, gimana jadinya? Ya udah. Iya gitu. Vivi. Oke. Sampai mana tadi? Kebiasaan deh suka muncul tiba-tiba. Surprise. Aku kira kamu gak akan ikut loh. Pokoknya aku selalu ada ya di hampir semua kegiatan kamu. Yaudah yuk. Gua dulu ya. Menang anjir.
hari. Tadi kita janjian deket sini tapi mana ya? Di Fahri. Damar. Wah. Gue kangen banget sama lu. Gimana kabar lu sekarang? Baik kan? Makin bongsor aja lo. Hah? Damar. Woi. Ya udah yuk makan. Ayo. Latihan apaan sih? Semuanya udah di dalam kok. Udah, semuanya udah masuk. Oke, oke. Yuk. Bisa gak sih lo? Nih, lihat gue ya. Cobain. Noh, lihat. Apa gue bilang? Terima kasih, Mas. Kemana aja tadi? Kemana ya? Udah samperin gih? Hah? Siapa? Tuh. Kamu gak capek apa? Apa sih Tan? Lagian kan aku udah sama kamu ini. Damar, kita ini cuma fiksi. Udah deh, Tan, jangan ngayal ah. Ngayal. Aku ngayal. Kamu yang ngayal. Kamu gak capek apa membohongi diri sendiri? Aku ini cuma ambisi kamu. Gak nyata. Udah saatnya kamu sambut kepastian itu. Tapi aku takut dia malah makin jauh. Damar, udah cukup 2 tahun ini aja kamu jadiin aku sebagai ambisi kamu. Terusnya nanti kamu bakal capek. Kamu gak bisa hidup dalam bayang-bayang. Aku bakal hilang saat kamu udah gak penasaran lagi. Cepat Mar, gak ada waktu lagi. Hai Zeta. Damar. Iya, masih ingat? Ingat dong. Ada apa ya? Kok ada apa sih, maaf. Gimana kabarnya? Baik. Kamu gimana kabarnya? Masih sama. Aku tahu ini bahasan paling nanti waktu kita masih deket dulu. Dan aku tahu ini bukan waktu yang pas. Tapi... Tapi apa? Tapi aku harus tanyain hal ini ke kamu. Dulu, untuk sekedar ngajak kamu pulang bareng aja, aku gak pernah kesampaian. Dan setiap kali aku mulai menjurus kali ini, kamu menjauh. Jadi? Jadi, walaupun ini bukan saat yang pas, aku harus tanyain hal ini ke kamu. Karena aku gak tahu kapan ketemu kamu lagi. Aku capek, tak. Beberapa tahun belakangan ini, aku hidup dalam bayang-bayang kamu, rasa penasaran aku, dan ambisi aku buat milikin kamu. Damar, udah saatnya kamu terima masa lalu. Udah saatnya juga kamu lepasin aku, ambisi kamu. Kamu orang yang teratur, Damar. Aku tahu itu kok. Tetap jaga kesetiaan itu buat cewek yang lain ya. Tapi bukan buat aku. Zeta, aku tunggu di mobil ya. Oh iya, bentar. Udah kan? Kamu harus pergi ya. Bye. Saatnya aku takuti punggungmu yang aku lihat.
sampai kapan kamu bohongin diri kamu sendiri?